Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini di kesempatan kali ini kita akan belajar dengan Mas Rudiantoko ya dari Jogja gitu. Nah untuk kesempatan kali ini saya pengen dipotong fat oleh Mas Rudi yang tentunya nanti akan banyak ilmu buat kalian semuanya ya yang nonton di sini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Rudiantoko, Rudiantoko 1320 seperti itu. Ya, saya gitu. Oke, pertama-tama kita parting bagian atasnya dulu seperti ini. Kemudian setelah itu pakai guard nomor 2, lever open. Pakai trimmer kita buat pola. Kemudian kita shaver sampai sini. Lever close, lever open. Kita buat pola satu jari di atasnya.
kemudian lever close untuk menghilangkan garis. Halo teman-teman, jika kalian merasakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jika kalian merasakan mendapatkan ilmu yang gratis, silakan subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat. Yang masih terlihat kita bisa hilangkan dengan trimmer. Setelah itu langsung kita bikin pola dengan gak nomor 1 lever open di atasnya sini, sekaligus kita connecting. Kemudian lever close untuk memblending bagian yang masih terlihat patah. Kurang halus, kita blending lagi dengan guard 0,5.
Kemudian bagian sini kita pakai gunting penipis saja karena tinggal connecting.
desain kita bikin outline pakai trimmer. Ah. Yes, alhamdulillah. Jadi guys, wih, coba lihat nih. Makin kelihatan makin muda ini. Mantap. Okay, subscribe.